Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfight Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil final Denmark Open hari ke-6 Minggu 23 Oktober 2022 serta daftar wakil Indonesia di turnamen berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil final Denmark Open Minggu 23 Oktober 2022, partai final pertama sektor ganda campuran, ranking 3 dunia asal Cina, Zheng Siwei dan Huang Yaqiong berhasil meraih gelar juara setelah menang permainan 3 game atas rekan senegara Feng Yanzi dan Huang Dongping dengan skor 21-19, 20-22 dan 21-19. Partai final kedua sektor ganda putri, ranking 2 dunia asal Cina, Chen Qingchen dan Jia Yifan berhasil meraih gelar juara setelah menang 2 game langsung atas wakil Korea Selatan, baik Hana dan Lee Suhi dengan skor 21-12 dan 21-15. Partai final ketiga sektor ganda putra, ranking 6 dunia, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto berhasil meraih gelar juara setelah menang 2 game langsung atas ranking 3 dunia Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo dengan skor 21-19 dan 28-26. Partai final keempat sektor tunggal putri, ranking 9 dunia asal Cina, Hi Bingjiao berhasil meraih gelar juara setelah menang permainan 3 game atas ranking 4 dunia Chen Yufei dengan skor 22-20, 12-21, dan 21-10. Partai final terakhir sektor tunggal putra, ranking 44 dunia asal Cina, Shi Yuqi berhasil meraih gelar juara setelah menang permainan 3 game atas ranking 3 dunia asal Malaysia, Li Xijia dengan skor 21-18, 16-21, dan 21-12. Berikut daftar wakil Indonesia dan calon lawan di turnamen Prancis Open tahun 2022. Itulah hasil final Denmark Open tahun 2022. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.